Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang saya sedang berada di Desa Kuasen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Jadi ini Kuasen Kesesi, bukan Kuasen Bodeh. Karena di Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang juga ada Desa Kuasen. Ini di mulut gang, ada jalan raya dari arah Kesesi, dari Ponolawen Kesesi, Kaibahan. Ini ke arah Kajen, di dekat terminal Kajen ya, tembusnya ya. Kesesi, dan kita akan melewati jembatan yang cukup panjang di sini. Saya nggak tahu ini jembatan sungai apa ya, di bawahnya itu. Ini jembatannya cukup panjang, meskipun sungainya sebetulnya tidak terlalu besar ya. Karena ini melewati jembatannya di atas sawah juga sih. Ya. Itu sungainya mungkin karena masih kemarau ya. Hujan, intensitas hujannya belum banyak, jadi airnya masih sedikit ya. Nggak tahu kalau pas musim hujan apakah ini sungainya bisa meluap. Kita lanjut. Ini masih di Kesesi, yang ke kanan ini jalan ke arah Podosari ya. Podosari Kesesi. Ini bisa tembus juga ke mana itu? Tambak Roto. Saya pernah bikin videonya. Terima kasih sampean yang sudah menonton video saya, sudah mensubscribe. Mudah-mudahan selalu setia ya, meskipun videonya ya sekitar jalan-jalan sekitar Pekalongan aja ya. Kita ini sudah masuk di Kajen nampaknya ini ya. Desa apa namanya, Wonorejo ya. Masih di jalan raya. Nanti saya tidak akan terus mengikuti jalan ini, tapi belok ini nih ya. Ini saya akan belok ke arah kanan. Ini jalan masuk ke Desa Sabarwangi. Desa Sabarwangi salah satu desa yang ada di Kecamatan Kajen. Nampaknya asik di sini karena suasananya sejuk hijau ya. Masih banyak area kebun dan persawahan dengan latar belakang perbukitan. Wah, keren. Ya, itu perbukitannya, sob. Kita masih melewati kebun dan sawah dulu sebelum sampai ke perkampungan ini. Tidak banyak yang saya tahu tentang Desa Sabarwangi. Pokoknya kalau sabar itu wangi ya. Ya, nampak kubah masjid ya itu ya. Kubah masjid yang berbentuk apa namanya seperti itu, joglo ya.
Masjid Hikmah. Kita sekarang masuk ke perkampungannya ini, Sob. Ada gapura cukup besar. Ini kantor balai desa ya. Kantor kepala desa. Ini ke arah selatan ya, karena nampak di depan itu ada perbukitan. Perbukitan di Pekalongan, Kabupaten Pekalongan ini ada di Inu. Itu ada di sebelah selatan ya. Ini belok ke kanan berarti ke arah barat. Ini suasana perkampungan di Sabarwangi. Kembali menuju ke arah selatan. Saya suka melihat perbukitannya ya. Asik. Dan kampungnya juga cukup rapi, jalannya halus. Rata-rata jalan perkampungan di Kajen ini bersih-bersih, rapi-rapi, Sob. Saling berlomba nampaknya nih masing-masing desa ya. Karena ada desa Tanjung Kulon, ada Sinango Prendeng, itu yang jalannya bersih-bersih ya, mulus-mulus. Ini juga saling berlomba untuk kebersihan dan keindahan. Wah, keren di sini pemandangannya, Sob. Sayang ini sawahnya belum sepenuhnya bisa ditanami karena baru hujan beberapa kali saja ya, belum sering, jadi sawahnya belum sempat teraliris air. Oh, kita nampaknya sudah mendekati ujung dari jalan ini. Nanti kita ketemunya itu ada mobil lewat ya, melintas, melintang. Ini ketemunya jalan dari arah naik, menjelang naik ke Linggo Asri itu yang ke arah kanan. Ini jalan ke arah Kandang Serang. Ini sampainya di desa Kalijoyo ini ya. Kalijoyo ini, Sob, tembusnya ya. Di sini itu yang Dukuh Empon-Empon apa di sana itu ya, yang di perbukitan itu. Ini desa Kalijoyo. Ini sawahnya di sini sudah tanam ini. Jadi asik. Nampak perbukitannya yang cantik, sawah. Itu jalan dari arah Kajen. Ini jalan menuju ke arah Kandang Serang. Itu sawahnya kok kayaknya sudah mulai menguning malah ya. Oke, Sob, terima kasih ya sudah menonton sampai di sini videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.